Panglima TNI dan Kapolri tinjau vaksinasi 1.000 prajurit TNI Polri di Kepri. Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Cahyanto dan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo meninjau langsung vaksinasi COVID-19 untuk 1.000 prajurit TNI dan Polri. Kegiatan vaksinasi dilaksanakan di Gedung Lancang Kuning Polda Kepri pada Jumat 5 Maret 2021. Kadiv Humas Polri Irjen Pol Raden Prabowo Argo Yuwono mengatakan, vaksin COVID-19 diberikan pada 500 personel Polri dan 500 prajurit TNI. Di samping melakukan peninjauan vaksinasi terhadap anggota, Bapak Panglima TNI dan Bapak Kapolri juga memberikan pengarahan pada sejumlah pejabat TNI dan Polri di wilayah Provinsi Kepri.